Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, riba alamin. Wahbihi nasta'in wa allahumma wa saidina wa din. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد برا Sahabat terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, semoga rahmat iman, kesehatan dan kesempatan senantiasa selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa untuk selalu meningkatkan derajat ketakwaan kita dari waktu ke waktu insyaallah. Para sahabatku terindah sekalian, pada video kali ini saya akan mengulas tentang bencana-bencana yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan ulasan seperti biasa yang saya sampaikan melalui video ini. Hari ini, atau dalam video ini, saya akan membacakan tentang sebuah bencana. Yang, di, yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran yaitu Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157, dengan ulasannya yang akan saya jabarkan nanti akan tetapi sebelum saya memulai video itu, seperti biasa, saya mohon bantuan kepada sahabat terindah sekalian semuanya untuk tinggalkan like, berilah komen, komen terindah Anda. Kemudian, sharelah kepada sahabat-sahabat kita semua sehingga share yang Anda lakukan itu akan menjadikan amal ibadah kita semua. Dan juga, para sahabatku, terindah yang belum sempat subscribe pada waktu yang lalu, semoga pada video kali ini dan seterusnya, mensubscribe channel terindah ini dan juga video-video yang ada di... channel trende ini untuk men-subscribe secara individu akan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita semua senantiasa melimpahkan rezeki kita yang berlimpah dan insyaallah kesehatan, kekuatan iman serta rezeki yang mak, yang berlimpah dan berkah bisa kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dari waktu ke waktu kenikmatan yang diberikan oleh Allah akan selalu bertambah insyaallah amin ya rabbal alamin minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم demikianlah para sahabat terindahku sekalian dimanapun kita semua berada lantunan ayat al-baqarah surat al-baqarah ayat 155 hingga 157 telah saya lantunkan ayat yang pertama dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 155 ini memberikan wawasan pengetahuan serta keimanan kita bahwa Allah memberikan satu ketakutan pada diri manusia, pada bahkan pada diri setiap manusia, berupa ketakutan-ketakutan dan ketakutan yang diberikan ini, berbagai macam bentuknya. Mungkin ketakutan-ketakutan itu diwujudkan dalam bentuk keresahan kita akan kekurangan bahan pangan, sehingga kita menjadi kelaparan ketakutan-ketakutan yang muncul pada diri kita itu bisa berupa kekurangan harta benda, bisa juga berupa jiwa yang tidak tenang atau yang selalu gelisah, dan juga bisa juga kekurangan buah-buahan atau dalam hal ini kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita sejumlah pengetahuan-pengetahuan, sejumlah pengalaman-pengalaman yang semestinya bisa kita ambil manfaat daripada dalamnya Daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sebagian besar itu adalah makhluk yang penuh dengan ketakutan-ketakutan. Di dalam jiwanya selalu muncul rasa takut. Dia takut kehilangan orang-orang yang tercinta, dia takut kehilangan harta bendanya, dia takut merasa dilecehkan, dia takut merasa disepelekan oleh manusia-manusia di sekitarnya. Dengan ketakutan-ketakutan itu dia berusaha untuk mengingkarinya, dia berusaha untuk melawan ketakutan-ketakutannya itu. Padahal ketika kita menyadarinya bahwa ketakutan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan suatu introspeksi diri bahwa kita diharapkan dan untuk kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah sumber ketakutan yang diberi yang dis, yang sampai kepada kita dan Allah itu adalah sumber daripada kekurangan-kekurangannya untuk itu kita kembalikan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sumber ketakutan itu dari Allah maka kita yakin bahwa akan kembali kepada Allah dengan cara mengingatnya tentu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala ini yang paling utama adalah tetap dengan beristighfar, juga sholat lima waktu tetap harus terus menerus kita lakukan, sehingga kita meyakini ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa ketakutan itu diciptakan? Mungkin kita telah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rasa kekurangan, rasa kelaparan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang... sok pintar yang sok gagah yang sok kuasa itu tadi bahwa kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri bahwa diri kita sendiri aja kita tidak bisa mengendalikannya kita tidak bisa untuk memberikan jadwal kita kapan kita harus bersin kita tidak bisa memberi jadwal kita kapan kita harus buang air kita tidak bisa memberi jadwal pada diri kita pada pada jam berapa kita harus tertidur bahwa jam berapa kita harus lupa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah merupakan suatu wujud dalam diri kita bahwa kuasa Tuhan itu memang benar-benar ada nyatanya di dalam diri kita. Jika kita mau mempelajarinya, jika kita mau mengakuinya itu sebagai suatu kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbagai Jenis manusia dengan sifat-sifat karakter yang dia milikinya itu sebagian besar mereka ketakutan akan kekurangan harta benda, seakan-akan manusia itu takut miskin, seakan-akan manusia itu takut kehilangan, bahwa seakan-akan manusia itu kaya akan menjadi sumber kebahagiaan. Semuanya akan tetapi percayalah bahwa kekayaan, kemiskinan, kekurangan harta benda, bahkan kekurangan kebahagiaan dalam jiwa kita itu merupakan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan atau yang dimasukkan kepada jiwa kita, kepada pikiran kita agar agar kita senantiasa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan semua yang kekurangan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya di balik itu adalah suatu jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang mau berpikir Kan tetapi bagi manusia-manusia yang beri yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ketakutan-ketakutan yang seperti ini, kelaparan dan serta kekurangan-kekurangan, setelah dia menanggapnya dengan secara pesimistik, dia mengingkarinya bahwa dengan menyatakan bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak sayang kepada dia sehingga dia pesimistik untuk berusaha keluar dari segala apa yang telah dirasakannya pada waktu itu sebagai kekurangan, sebagai ketakutan, sebagai gangguan-gangguan pada pikirannya sehingga kekurangan buah-buahannya sehingga dia mengingkarinya bahwa itu semua berasal dari Allah Subhanahu taala. Akan tetapi semuanya itu Allah berikan kepada kita, kita dimunculkan ke dalam pikiran kita, dalam hati kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar akan tetapi ketika kita menjawab ketika 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 kita bereaksi terhadap ketakutan terhadap kelaparan terhadap kekurangan terhadap masalah-masalah jiwa kita terhadap kekurangan makanan dan kebahagiaan ini dengan rasa yang pesimistik dengan rasa yang tidak sabar maka derita di balik itu akan lebih panjang akan tetapi dengan sabar insyaallah sabar itulah yang menjadi jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pada ayat 156 yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rojiun sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali sebuah frase dalam ayat ini yang sangat fenomenal yang sangat sering kita dengar inna lillahi wa inna sebuah ayat yang menyampaikan bahwa segala apapun yang datang menerpa kita yakinlah itu semua berasal dari Allah subhanahu wa taala agar kita mampu keluar dari derita itu agar kita mampu keluar dari musibah itu karena itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia dengan ucapan inna lillahi wa inna ilahi in. para pesimistik berpikiran bahwa semua derita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan suatu musibah yang permanen pada diri dia sehingga dia banyak Merenung sehingga dia banyak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan derita? Kenapa Tuhan memberikan musibah kepada dia? Padahal masih banyak manusia lain di dunia ini. Kenapa harus musibah itu datang pada dia? Ketika orang yang pesimistik berpikiran seperti itu, inilah merupakan suatu musibah lanjutan yang tidak akan menemui jalan keluarnya. Kan, tetapi ketika musibah datang. Inna lillahi wa inna in. Ini menyadarkan kepada kita Bahwa segala derita Segala duka, segala musibah Itu kita kembalikan kepada Allah Karena asalnya juga dari Allah Dan Allah memberikan musibah itu Memberikan derita itu Karena Kita mampu untuk melewatinya Akan tetapi Tentu kita harus berusaha Tidak pesimistik bahwa itu semua Harus kita usahakan untuk keluar dari lingkaran musibah tersebut dengan cara tetap bersabar dengan tawakal Allah, Inna wa Inna Makna daripada ayat yang ke tiga atau ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 157, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, ketika musibah, kita telah lalui dengan kesabaran yang sangat tinggi, dengan tawa kalau Allah, Allah yang sangat tinggi, dengan kepasaran kita kepada Allah yang super tinggi. Disinilah petunjuk yang Allah berikan, bahwa semua yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanyalah... Sebuah wadah daripada ujian yang Allah berikan, daripada sebuah wadah daripada apa yang Allah titipkan kepada kita sebagai manusia, karena manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya kekurangan, dan tempatnya untuk belajar sebagai manusia akan menuju kepada suatu manusia yang insya Allah. yang sabar tetap beristiqomah kepada keyakinan kita kepada Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tak ada musibah, tak ada derita, tak ada bahagia, tak ada kesenangan, tak ada kekayaan, tak ada kesengsaraan kecuali semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya menjalani hidup dan hidup kita Ini merupakan suatu proses yang bergilir kepada manusia-manusia lainnya. Ketika kita hidup, pergunakanlah waktu kita untuk kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ketika kita masih hidup, pergunakanlah ilmu-ilmu yang ada pada diri kita untuk kita sebarkan. Kita diseminasi kepada manusia-manusia di sekitar kita, sehingga semasa hidup kita yang singkat ini. Akan menjadi sebuah amalan yang sangat bermanfaat bagi kita di hari akhirat nanti, sebagai amal jariah ilmu yang bermanfaat. Sebagai amal jariah, bahwa kita pernah memberi sedekah kepada orang-orang miskin di sekitar kita, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, dan bahwa kita pernah mempunyai amal jariah, menyebarkan ilmu pengetahuan dengan cara kita masing-masing dengan harapan ilmu pengetahuan yang kita sebarkan itu bermanfaat bagi manusia-manusia yang mau berpikir dan mau menggunakan pengetahuan tersebut. Demikian video singkat ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap beristiqomah kepada Allah, tetap menjaga keimanan kita, tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat sepah dari Rasulullah SAW di Yomil Kiamah dan insya Allah kita semua akan berada di surga nya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang beriman di seluruh penjuru dunia ini. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.